Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله. Marilah sama-sama kita memanjatkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya diberikan kita ruang dan kesempatan sekali lagi pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung balik perbincangan kita menerusi kitab Sejarah Pensyariatan Islam, yang mana kita masih lagi dalam bab yang berkaitan dengan persoalan bagaimana pendirian umat Islam pada kurun-kurun yang awal itu terhadap as-sunnah, iaitu sumber perundangan Islam, yang mana di sana ada perbezaan pendapat. Ada sebahagian yang kita bincangkan dahulu, mereka langsung menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka hanya menerima Al-Quran sahaja. Ini dipanggil sebagai Quraniyun ataupun Quranik, ataupun digelar golongan ini yang lebih mesra dengan panggilan anti hadis, kan? Jadi golongan ini telah ditolak pendapat-pendapat mereka, telah berhujah oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan mereka ini dan menyatakan fahaman dan pegangan mereka ini adalah salah dan tidak benar, dan itulah yang dipegang oleh jumhur ulama. Kemudian golongan yang kedua ialah golongan yang lebih mendahulukan pendapat mereka, yang dipanggil sebagai ro'yi. Kumpulan ini muncul juga daripada mazhab fiqah, iaitu lahir daripada kalangan Ahlul Kufah, yang mana mereka ini lebih menjadikan kias itu mendahului hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga ditolak oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan katanya, qala Syafi'i 'ala lisani man yudafi' 'ala hadza ra'yi. لا يسيء أحد من الحكام ولا من المفتين أن يفتى ولا يحكم إلا من جهة الإحاطة. Jadi tidak boleh bagi seorang hakim ataupun seorang mufti bahawa dia memberi fatwa ataupun dia mengeluarkan hukum, mestilah berdasarkan kepada maksud keseluruhan daripada sudut yang menyeluruh. Wa ihatatu kullama alima annahu al-haq fi zahiri wal batin. Dan dia kenalah tahu perkara tersebut adalah benar daripada segi zahirnya dan batinnya. Wa yashhadu bihi 'ala Allah, dan dia mempersaksikannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zalikal kitab wa sunnah. Dan dia mestilah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mustama alaiha, hadis yang disepakati untuk diterima akan dia. Wa kullu mustama alaihi nas, dan setiap hadis yang disepakati oleh manusia, walam yaftariq fihi fal hukmu kulluhu wahid. Yang mana tidak ada perbezaan pendapat pada menerima hadis tersebut, maka hukumnya beramal dengannya adalah sama seperti mana beramal dengan Al-Quran. Ala naqbalu minhum illa ma qulna misla an-nazaha arba.
Jadi apa yang kami kata ini, bahawasanya kami tidak terima melainkan berdasarkan kepada empat perkara. Li'anna zalika allazi niza'a fihi wa la dafi'a lahu minal muslim wa la yasi'u ahad syaqqa fihi. Kerana empat perkara ini tidak menjadi satu perkara yang berbeza di kalangan manusia, dan tidak ada orang yang menolaknya, dan tidak ada sesiapa pun yang syak ataupun ragu-ragu dengan perkara ini. Summa audaha waradu bitaqsimi ilmi wajib ittiba'u aqsaman. Dan di sini dinyatakan empat perkara yang digariskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang pertama, ma nakalahu amma min amma ashhada bihi 'ala Allah wa 'ala rasulihi mislul jumalil faraid. Yaitu sesuatu yang dipahami secara umum. Secara umum daripada zahir ayatnya dan disampaikan secara umum yang datang daripada Al-Quran ataupun hadis. Contohnya seperti kewajipan solat, kewajipan zakat, kewajipan puasa, tak perlu nak tafsir apa-apa dah. Itu guna kalimah umum dia tu terus faham. Direct. Maka yang umum itu kekal di atas keumumannya, tak perlu nak ditafsirkan. Kan? Jadi kefahaman yang seperti ini kefahaman yang sahih, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kan? Lepas yang umum yang dipahami, biasa kalau cakap macam ni orang akan faham macam ni. Tak perlu kepada tafsiran. Maka ini digunakan sebagai satu kaedah pengeluaran hukum yang mesti dipakai. Yang kedua, kitabun yahtamilu ta'wil fa yahtalifu fih fa izakhtalafa fahuwa ala zahiri wa amihi la yasrifu ila batini abada. Jadi dia kata segala apa yang terdapat di dalam Al-Quran yang mana berlakunya perselisihan terhadap fahaman ayat tersebut, berlaku perselisihan, orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni, ayat satu ya, macam mana, maka kata Imam Syafi'i kita akan kembali kepada makna dia yang zahir, tak payah ambil makna batin, makna yang zahir sahaja kan, tinggal makna yang batin, makna yang di sebaliknya tak payah ambil makna yang zahir dia, itu jelas. Wa in ihtamalaha illa bil ijma', kalau kita nak tukar kepada makna lain juga, makna yang batin ni boleh, tetapi dengan syarat ijma' daripada kalangan para ulama, mereka sepakat ni bukan dengan makna zahir ni makna batin. Contoh dia kan, seperti kita sebut hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir kan. Jadi pada perkataan lahmul khinzir ni, kalau letak pada makna zahir dia, daging ialah kan, daging khinzir, itu yang diharamkan. Lain pada tu tak haram, sebab sebut kalau makna zahir dia begitu. Maka ijma' telah membuat satu kesepakatan bahawasanya termasuk dalam pengertian daging, tulang, kulit, kuah dan sebagainya yang terlibat dengan khinzir. Itu dia panggil ijma'. Dia mengalih makna yang azahir tadi tu kepada makna yang lain secara ijma'nya. Letakkan di situ. Yang ketiga, mastama'al muslimu alaihi wa hakamu amman qablahumul ijma' alaihi wa illam yakulu hadza bil kitab wala sunnah faqad yakumu indi maqam sunnatil mustama' alaiha wa zalika anna istima'ahu la yakuna ar-ra'yi izra'i iza kana tafarraqa fi. Baik. Yang ketiga, permasalahan ini tidak disebut oleh Al-Quran dan tidak disebut oleh hadis, tetapi berlaku ijma' di kalangan ulama kata ketika itu. Kalau sahabat, di kalangan sahabat pada ketika itu, sahabat membuat satu kesepakatan dalam suatu permasalahan yang tidak disebut oleh Al-Quran, tidak disebut oleh hadis. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, keadaan yang seperti ini adalah merupakan nas yang merupakan satu sandaran yang kuat,
setaraf dengan Al-Quran hadis. Jadi perkara yang berkaitan dengan ijma', ijma' ni benda yang tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis, tetapi di kalangan pandangan para sahabat, para salafus soleh, para ulama pada ketika itu, mereka sepakat dengan satu hukum ni. Tanyalah di mana pun, sepakat. Maka bila mana dia merupakan sepakat, maka sesuatu yang disepakatkan, dia menduduki martabat Al-Quran dan hadis. Ah, gitu kata Imam Syafi'i. Jadi orang yang mukhalafah dengan ijma' ni, dia terkeluar daripada manhaj sunnah ni. Ah, itu maksudnya. Kan? Ha. Sebab apa? Sebab dia kata kesepakatan ni bukan datang daripada satu pemikiran, tak. Tidak datang daripada satu pemikiran, tetapi dia membawa satu kepahaman yang sahih. Satu kepahaman yang sahih. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut majtamal ummati ala dalal. Umat aku tak akan bersatu untuk buat benda yang sesat, tak. Tak ada kesepakatan dekat situ. Pasti ada yang berbeza dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak betul. Tetapi dalam perkara-perkara yang benar, masuk kesepakatan ijma' ni, maksud dia seorang mustahid dia kata pendapat dia begini. Mari mustahid yang kedua dia kata pendapat dia sama dengan pendapat yang pertama. Dia tak tahu pun pendapat yang pertama, tetapi pendapat dia tu kita ukur, eh betul, sama. Mari orang yang ketiga pun cakap benda yang sama. Orang yang keempat pun cakap benda yang sama. Orang yang kelima pun cakap benda yang sama. Takkan semua orang ni cakap benda yang sama untuk menipu orang? Tak mungkin. Kan? Sebagai contohnya, orang pergi ke Mekah, dia kata saya pergi Mekah, saya tengok ada Kaabah. Balik orang pertama cerita ada Kaabah, balik orang ketua cerita ada Kaabah, balik orang ketiga cerita ada Kaabah. Pergi 10 orang balik cerita ada Kaabah. Takkan 10 orang pakat nak menipu kata ada Kaabah di sana? Walaupun kita tak pergi tengok, tak pernah tengok sekali pun, kita boleh percaya cakap tadi. Sebab apa? Sebab kesepakatan cerita benda yang sama, kan? Ataupun kita ambil sini contoh dia, balik kawan kata sah, eh depan tu ada accident lah, jumpa orang nombor 2, eh ada accident lah, jumpa orang ketiga, ada accident lah. Eh takkan 3 orang sepakat nak main bohong kita, tak? Maka kita boleh cerita betul ada, kita boleh terima kesahihan tersebut tu kerana ada kesepakatan tadi dalam menceritakan benda yang sama, yang tunjukkan semua cerita tu betul. Sama sahaja, bila mana cerita sama, orang nombor 1 sama, orang nombor 2 sama, orang nombor 3 sama, maka dia panggil satu pendapat yang betul lah. Ha, di situ dipanggil sebagai ukuran ijma' yang kedudukannya adalah kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempatnya, khairul khasi wala taqumu bihil hujjah hatta yakun naqluhu min al-wajhi allazi yu'minu fihi al-khata' fa hasil hadha ra'yi bi nisbati lis-sunnah annaha taqumul hujjah biha iza tawatarat bi ayyan quluha am anil am hatta yu'minu fiha al-khata' wa hadha ra'yu qad rafadahu al-jumhurul islam aidan kasabiqi. Jadi sebut di sini yang keempatnya, pandangan-pandangan yang bersifat individu. Ini yang keempatnya, pandangan-pandangan yang bersifat individu. Yang mana pandangan-pandangan ini ada dua kemungkinan, boleh jadi benar dan boleh jadi salah. Pandangan-pandangan yang bersifat pandangan individu, kan? Pandangan peribadi. Jadi kalau nisbah daripada kedudukan yang boleh terima benar dan terima salah ni, maka penerimaan itu jika nampak selamat daripada salah, maksudnya tak ada salah, baru terima. Kalau ada nampak kesalahan-kesalahan pada pandangan-pandangan tersebut, maka pandangan-pandangan seperti ini tidak diterima. Tetapi kebanyakan pendapat yang berdasarkan kepada pendapat peribadi ini tidak diterima oleh jamhur daripada kalangan ulama Islam, tak. Kalau tengok ini hadza ra'yi, ini pendapat saya, tak boleh pakai. Jamhur tak terima sebagai satu sandaran pendapat. Wa minan nas, dan sebahagian manusia, man qala la tuqbalul akhbar ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa idza kana al-khabaru am an am aw ittafaqa al-ulama al-amsar 'ala al-amal biha
wa zada ala sabiki wajahan salisan. Ha. Jadi ada juga sebahagian mereka ni yang berkata hadis-hadis Nabi tidak boleh diguna, tidak boleh diterima, kan? Malaikat jikalah hadis itu sampai daripada golongan yang ramai kepada golongan yang ramai daripada golongan yang ramai, ataupun hadis itu diterima oleh para-para fuqaha, ataupun hadis itu dipakai dalam satu-satu negeri, maka mereka ini meletakkan satu pendapat yang lain pula dalam penerimaan hadis. Faqala iza ruwiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wahid min ashabil hukma hakama bihi falam yukhalifhu ghairuhu istadallanna ala amrain. Jadi dia kata apabila satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sahabatnya tentang sesuatu hukum, maka diamalkan dengan hukum tersebut, kan? Maka tidak akan menyalahinya dan dijadikan dia sebagai dalil dengan dua perkara, dengan dua alasan. Ahaduhuma annahu innama hadasa bihi fi jama'atihim. Yang pertama, dia mesti diriwayatkan daripada satu kumpulan ke satu kumpulan. Wasani antara kahumur raddu alaihi bi khabar yukhalifuhu. Dengan yang kedua, syarat dia tidak ada pertentangan dengan hadis yang lain, tidak ada pertentangan dengan hadis yang lain. Innama kana an ma'rifati minhum bi annahu kana kama yakhbaruhum fakana khabara an ammatihim. Karena apabila ada pertentangan, maka di sini nak menunjukkan bahawasanya pengetahuan tentang khabar tersebut tidak boleh diterima. Jadi dia sebutkan sebagai sandaran yang ketiga, sandaran yang lain dalam memperamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza tariq wal ladzi yamilu ilaihi al fuqaha al iraq. Cara macam ni condong oleh ahli-ahli fiqh di kalangan orang-orang Iraq, kata Imam Syafi'i. Orang Iraq dia guna ini. Jadi contoh dia macam siapa dia orang-orang Iraq ni? Abu Hanifah wa ashabuhu. Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Wa qad audaha hadzal makna, dan telah menerangkan makna yang macam ni ni al-imamul khabir, oleh imam yang besar Abu Yusuf, iaitu anak murid Imam Abu Hanifah. Fi babi sahmil faris wa rajil wa rahil, iaitu pada bab kitab dia tu, dia kerang satu kitab fiqh yang berkaitan dengan masalah bahagian tentera yang naik kuda dengan bahagian tentera yang berjalan kaki. Dia kita sekarang ni tak jumpa dah benda ni, kan? Dulu dia panggil ada bahagian orang yang perang naik unta, dia punya bahagian dia lain, kan? Orang yang perang jalan kaki, bahagian dia lain, dia panggil daripada harta ghanimah tu, harta rampasan perang tu akan dibahagi kepada tentera-tentera. Jadi tentera-tentera yang naik kuda lain dia punya bahagian dia, tentera yang jalan kaki lain dia punya bahagian dia, kan? Dia ada kadar-kadar dia. Min kitabihi allazi allafahu fi naqdi sayril auza'i. Dalam kitab yang dikarangnya, kan, untuk menyatakan pertentangannya terhadap sirah ataupun perjalanan ataupun pandangan Imam Al-Auza'i. Jadi tunjuk di sini ulama-ulama Iraq seperti Abu Hanifah ni, dia tak terima satu-satu hadis, melainkan hadis ini diamalkan oleh satu kaum, kan, ataupun hadis ini tak ada pertentangannya. Kan? Contoh dia ambil, dia tak terima hadis yang menyatakan Fatihah tu rukun solat. Dia tak terima. Hadis sahih. Dia tak terima. Dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bil umul kitab." Tak sah sembahyang orang yang tak baca Fatihatul Kitab, iaitu Al-Fatihah. Dia kata tak. Dia tak terima hadis ni. Kerana apa? Kerana hadis ni dia kata ada pertentangan. Kemudian pula hadis yang sama juga
daripada kalangan satu-satu. Sebahagian orang tak tahu hadis ni. Jadi hadis yang status macam ni tak boleh pakai. Walaupun hadis tu hadis sahih, maka bagi dia, dia terus bersandar kepada Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Quran. Ah, ha, ada ayat tu. Jadi dia kata dalam solat ni bukannya wajib fatihah, yang wajibnya baca Quran. Ah, ha, tak kisah apa pun kan. Ah, ha, jadi banyak mana nak baca, banyak mana dia kata surah yang paling pendek dalam Al-Quran 3 ayat. Jadi yang paling mudah sekali 3 ayat. Paling kurang kena baca dalam solat ni 3 ayat. Jadi waktu berdiri tu nak baca apa? Wajib, yang wajibnya, yang mesti kena bacanya 3 ayat daripada Al-Quran. Ah, ha, tu dia punya pendapat dia. Kan? Sebab dia tak terima hadis yang kata Fatihah tadi. Jadi Imam Syafi'i dia ambil hadis yang baca Fatihah. Jadi bagi dia yang wajib tu Fatihah. Bukan baca yang Al-Quran lain pun tak baca Fatihah tak sah. Tak boleh. Kan? Ah, ha, dia ambil wajib kena baca Fatihah. Itu perbezaan daripada sudut tu. Wa rawahu Syafi'i fil Umm haitsu qala fa 'alaika min al hadis bima ta'riful 'amma wa iyyaka wasas minhu. Jadi Imam Syafi'i telah meriwayatkan dalam kitab Al Umm, kitab dia Al Umm, yang mana dia berkata kemestian kepada kamu untuk beramal dengan hadis yang diketahui secara umum. Wa iyyaka wasas minhu, dan engkau kena berjaga-jaga dan tinggalkan hadis-hadis yang ganjil-ganjil, hadis-hadis yang tidak diriwayatkan, yang orang tak tahu, dia kata. Fa innahu haddatsana ibnu abi karimah an abi ja'far ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu da'a yahudu fa haddatsuhu hatta kazzabu ala isa fa sa'ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar فخطب الناس وقال إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس مني. Jadi dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu hadis daripada Abi Karimah, daripada Abi Ja'far, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu da'a yalhud, yang mana Nabi SAW panggil orang Yahudi, panggil orang Yahudi. Fahaddasuhu, lalu telah bercakap-cakap dengan dia, hatta kazzabu ala Isa, sehinggalah orang Yahudi ni engkar terhadap Nabi Isa AS. Fasa'adan Nabi SAW, sehinggalah Nabi SAW naik di atas mimbar. Fakhataban nas, lalu Nabi SAW berkhutbah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal haditsa sayashu anni, sesungguhnya hadis ni akan tersebar daripada apa yang aku katakannya, akan sampai kepada kamu semua, akan disebarkan. Fama ataakum yuafiqul Quran, apa yang datang kepada kamu yang bertepat, yang bertepatan dengan Al-Quran, yang betul dengan Al-Quran, fahuwa anni, maka itu semua daripada aku. Wama ataakum anni yukhaliful Quran, kalau sampai kepada kamu daripada aku ni yang kamu terima, konon-kononnya daripada aku, perkara yang kamu terima tu yukhaliful Quran, bersalahan dengan Al-Quran, pala isam ini, bukan daripada aku. Jadi Nabi semua hadis yang aku cakap ni orang akan cerita, semua orang akan cerita. Kan? Yang mana yang cerita ni betul dengan Al-Quran, terima. Itu semua daripada aku. Tapi kalau yang cerita kat kamu tu bertentangan dengan Al-Quran, itu bukan daripada aku. Ha? Nabi cerita dah. Bagi tahu. Kan? Ha. Mas'ar bin Qadam wal Hasan bin Umarah an Amru bin Marrah an al-Bukhtar an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala iza ataakumul hadis an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazannu annahu allazi huwa al ahda wal ladzi huwa atqa wal ladzi huwa ahya. Jadi apabila datang kepada kamu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyangka inilah yang paling betul, inilah yang paling baik, inilah yang paling elok. Jadi ini adalah sangkaan-sangkaan saja. Kena tengok, kena kaji. Kalau dia membetuli Al-Quran, betul. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, salah.
Kan? Contoh dia hadis dalam Quran suruh solat, mai hadis tak payah solat. Ah, tak betul lah. Itu terang-terang hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. As'ad bin Sawar wa Ismail bin Abi Khalid an Sya'bi an Qarzah bin Tilqa'ab al-Ansari annahu qala akbirtu fi rahti min al-Ansar ila Kufah wa yas'al Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yamsi hatta intahayna ila makanin kasammahu summa qala hal tadruna lima masyaitu ma'akum ya ma'asar al-Ansar qalu da'af lahikana qala inna lakum lahaqqa walakinnakum ta'tuna qawman lahum dua bil Qur'an kadawin nakhli fa'aqallu riwayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana syarikukum. Jadi kisah yang diriwayatkan daripada As'ad bin Suwar Ismail bin Khalid an Sya'bi an Qurzah bin Ka'ab al-Ansari bahwasanya kata dia akbiltu fi rahati minal ansar ila Kufah, aku bersama rombongan kumpulan ansar pergi ke Kufah kan. Fayas'al Umar ibn al-Khattab kan, tiba-tiba di belakang kami ni datang Umar ibn al-Khattab kan. Umar ibn al-Khattab dah buat apa? Yamshi hatta intahayna ila makan. Umar juga berjalan dengan kami sehingga sampai kami ke satu tempat. Summa qala hatta druna lima masyitu ma'akum. Lalu Umar tanya, "Eh, kamu tahu tak kenapa aku jalan dengan kamu sekali ni? Ha? Ya ma'syar al-ansar, wahai sekalian orang ansar." Qalu na'am lihaqqina. Kata mereka, "Ya, betul. Kerana lihaqqina, kebenaran kami." Qala. Lalu kata Umar, "Innalakum lahaqqan. Sesungguhnya kamu ini dalam kebenaran. Walakinnakum ta'tuna qauman lahum dua bil Quran kadwa nahlim." Takkan tapi kamu ni sedang berhadapan, sedang datang kepada satu kaum, satu kumpulan yang mana mereka ni baca Al-Quran, mereka menyebut Al-Quran seperti lebah-lebah yang menggurung akan sarang-sarangnya. Ah. Fa aqallu riwayat al-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kurangkanlah daripada kamu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana syarikukum, aku akan bersama dengan kamu. Faqala Qarzah, la ahdasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abada. Lalu kata Qarzah, saya tidak akan cerita apa-apa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Umar fima balagana la yaqbalu hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi syahidain. Bahwasanya Umar dia takkan terima satu hadis daripada Rasulullah melainkan dengan ada dua saksi. Ha? Ini jaga-jaga. Jadi maksudnya mereka mengambil hadis itu tidak sewenang-wenangnya. Ha? Asalkan cerita dari Rasulullah terima tak? Dia akan tengokkan perkara itu betul-betul pasti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau la tulal kitab la asdadul hadis alaka. Kan? Kalaulah tidak kerana adanya Al-Quran, niscaya aku akan sandarkan hadis kepada engkau. Wa kana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu la yaqbalu hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa riyawatu tazdadul kasirah wa yakhruju minha ma la ya'rifu wa la ya'rifu ahlul fiqh wa la yuwafiqu kitab wal sulalah sunnah. Jadi Sayyidina Ali dia tak terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang banyak. Wa yakhruju minha ma la ya'rifu, apa yang dia tak tahu dia keluarkan, ini bukan, ini bukan, ini bukan, kan. Wa la ya'rifu ahlul fiqh, dan kebanyakan ahli fiqh juga tak tahu hadis ni. Wa la yuwafiqul kitab wala sunnah, yang mana bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah juga dikeluarkan. Tak tak? Jadi maksudnya dalam disiplin nak menerima hadis ni, tak boleh terima sewenang-wenangnya. Ini orang kata hadis-hadis ni kita nak pakai terima, ya tak boleh. Dia mesti ada satu disiplin yang kuat dalam penerimaan hadis. Sebab hadis dia tak diriwayat seperti Al-Quran, kan? Sebab itulah di sana dibagi nasihat kepada kita daripada kalangan para ulama, fa iyyaka wasatul hadis, jaga-jaga kamu dengan hadis yang ganjil-ganjil. Hadis ada jadi yang pelik-pelik, cerita yang pelik-pelik, yang kadang-kadang nisbah cerita tu tidak munasabah dengan akal. Kan? Sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaika bima alaihi jama'a min al hadis,
dan biasakanlah kamu untuk menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kumpulan-kumpulan yang banyak, wa ma ya'riful fuqaha, dan hadis-hadis yang diketahui di kalangan ahli-ahli fuqaha. Faqil asya ala zalika fama khalafa al-Quran falaisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu kias apa kau ni? Apa yang bertentangan Al-Quran, dia bukan daripada Rasulullah. Wa in ja'at bihi riwayat, sekalipun datang daripada dia riwayat yang banyak. Haddatsana siqah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi maradil ladzi mata fi inni la ahrama ma harrama Quran. Dalam satu riwayat yang disebutkan daripada yang dipercayai bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada ketika dia sakit nak mati, kan Rasulullah sakit nak mati tengah nazak ni, dia kata apa? Inni la ahrama ma harramal Quran, sesungguhnya aku mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Jadi kita jangan terima pula ada hadis yang kata boleh, ada hadis yang benarkan Al-Quran kata haram, dia kata boleh. Tak. Dia mesti apa yang diharamkan oleh Al-Quran itulah yang diharamkan oleh hadis. Wallahi la yamsukuna ala syai'in. Wallahi la yamsukuna ala syai'in. Jadi kata dia, demi Allah aku tidak akan diamkan, tidak akan terima lain daripada Al-Quran. Faj'al al-Quran wa sunnah ma'rufa laka imaman wa qa'ida. Maka jadikanlah Al-Quran dan sunnah. Sunnah mana? Al-ma'rufah. Sunnah yang diketahui, sunnah yang dimaklumi, sunnah yang jelas tentang hadis itu daripada Nabi. Bukan sebarang sunnah nak, kan? Bukan main kata ni sunnah ni, hadis ni, ni hadis ya. Sebarang hadis bukan tak. Hadis kena tengok siapa yang cakap, daripada mana. Hadis ni betul ke tak betul? Kena nilai kedudukan hadis tersebut baru boleh terima pakai, kan? Bukan boleh pakai dengan sewenang-wenangnya. Wattabi' zalika, maka ikutlah yang demikian itu. Waqis 'alaihi ma yaridu 'alaika mimma lam yuwaddihu laka fil Quran was sunnah. Maka kamu kiaslah perkara-perkara yang tidak jelas kepada kamu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qad naqasha Syafi'i rahimahullahu taala hadza ra'yi wa raddahu wa jamhur ahli al-hadis ala khilafihi. Dan Imam Syafi'i telah melakukan munaqashah, telah berdebat dengan mereka ini dengan pandangan-pandangan yang seperti ini. Tetapi jamhur ahli hadis sentiasa menyalahi mereka. Wa hunaka ra'yu salis. Di sana pula ada pendapat yang ketiga pula. Kan? Sara alaihi al-Malik wa ashabihi. Masalah ni dilalui oleh Imam Malik dan kawan-kawan dia pula. Kan? Imam Malik dan pengikut-pengikut dia. Yang mana? Qalu, mereka berkata, tasabbatul sunnati minal wajahin. Diletakkan untuk menerima al-sunnah ini, hadis ini dengan dua cara. Ahaduma an najdal a'imma min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu bima yuafiquha wa hadha allazi yaqulu fihi malik wa alaihi amalu indana. Dia kata hadis ini diterima apabila ada di kalangan para-para sahabat yang besar-besar yang mana mereka beramal dan menepati perkara tersebut, maka ianya diterima dan merupakan satu sandaran sumber hukum kepada kami. Wa akhara alla najdan nas ikhtalafa fi, dan bahwasanya kebanyakan orang tidak berbeza pendapat dalam penerimaan hadis ini. Wa huwa allazi yaqulu fi Malik wa huwa amru al mustama alaihi indana. Ini adalah perkara yang diistimakkan di sisi kami. Wa nuradduha illam najidul ali amma fiha qawlan wa najidun nas ikhtalafa fiha, dan kami akan tolak semua perkara yang tidak diamalkan oleh sahabat-sahabat yang besar-besar dan masyarakat juga ikhtilaf dalam menerima hadis tersebut. Fatahqiqul hadis indahu bima yajra alaihi ahli Madinah yattafaquna alaihi. Jadi dia terima hadis ni bila? Apabila ahli Madinah terima hadis tu, dia terima. Kalau ahli yang Madinah tak terima, dia tak terima. Waqad aqta Malik rahimahullah li amali ahli Madinah. Lalu Malik letakkan amalan ahli Madinah ni sebagai satu sandaran kepada fiqh dia. Jadi kita tengok di sini, bagi mazhab Maliki, kan, Imam Malik punya pendapat, amalan ahli Madinah
adalah merupakan sandaran kepada hukum. Ah, ni dia letak pula situ. Eh? Ah, ni dia panggil perkara yang dibantahi oleh kalangan para ulama lain seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tak setuju. Dalam masalah amalan ahli Madinah ni menjadi syariat, tak boleh. Tapi Imam Malik kata boleh. Sebab apa? Sebab dia kata jarak masa tu dengan Nabi ni dekat. Orang Madinah ni mestilah buat apa yang Nabi buat. Kan dia waris daripada Nabi. Kan? Ha, jadi bagi Imam Syafi'i kata tak boleh. Mereka dengan Nabi dah 100 tahun macam-macam dah berubah. Kan? Ha, jadi begitu Abu Hanifah juga kata. Tapi Imam Malik dia kata tak. Kan? Apa yang dibuat di kalangan ahli Madinah ni jadikan dia sebagai satu sandaran. Ha, itu tak boleh. Waqad afda Syafi'il qaum fi intiqad hadzal mazhab sawa'un fi zalika aslu wa tatbiq alaihi waqad aradtu an asbita huna risalatul katabahu sayyidul fuqaha asrihi. Ha, jadi Imam Syafi'i tolak, dia tak terima. Kan dia kata ni tak boleh pakai dan tak boleh diterima sebagai satu sandaran dengan amalan ahli Madinah. Ha, jadi di sini dia panggil dalam bab sumber-sumber hukum yang tidak disepakati. Eh, dia ada empat sumber hukum yang disepakati yang kita bincang dulu, iaitu Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma'. Ini disepakati. Tak ada di kalangan para ulama yang membantahi empat perkara ni. Baik. Ada pun 10 lagi berlaku khilaf. Hah? Tidak disepakati. Kan? Seperti saddu zara'i, al-istisbah, al-ihtisan, qawlu man qablina, syar'u man qablina, amala ahlu Madinah. Amala ahlu Madinah ni juga tidak disepakati. Maka bagi pendapat Imam Malik, amalan ahli Madinah ni adalah merupakan kesepakatan yang boleh dijadikan sumber hukum. Tapi di kalangan ulama lain tak terima dia. Kan? Maka seorang faqih yang lebih dahsyat. Ha. Jadi Imam Syafi'i ni sebelum dia pergi ke Mesir, dia belajar dengan Imam Malik. Kan? Dia belajar dengan Imam Malik. Dia berguru dengan Imam Malik. Tetapi apabila dia pergi ke Mesir, dia berjumpa dengan satu orang yang hebat. Ha? Nama dia Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad ni, kata Imam Syafi'i, Lais bin Sa'ad afqahu minal Malik. Lais bin Sa'ad ni lebih fakih daripada Malik, Imam Malik tadi. Jadi Lais bin Sa'ad ni telah menuliskan satu surat kepada Imam Malik. Eh? Tentang pendapat Imam Malik ni, dia tulis surat. Sebelum dia tulis surat kepada Imam Malik, Imam Malik hantar surat kepada Lais cerita tentang pendapat dia mengenai amalan ahli Madinah. Lalu Lais bin Sa'ad ni tak setuju, yang mana dia ni tak sependapat dengan Malik dalam masalah amalan ahli Madinah ni sebagai sumber hukum. Lalu dia hantar pula surat untuk jawab apa yang diputuskan, yang dikeluarkan pendapat daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi daripada nisbah keilmuan ni, bagi setengah pendapat kata Lais ni lagi faqih daripada Malik. Ha, kan? Jadi ada pendapat lain kata Malik lagi faqih daripada Lais. Ha, mereka dua ni bersaudara. Yang mana surat dia tu, kan? Surat Lais kepada Malik ni, dia sebut di sini ni, surat Malik kepada Lais tak ada. Tak jumpa, kan? Dia panggil, dia kata surat yang dituliskan oleh Imam Malik kepada Lais tak jumpa, cari tak ada, kan? Tapi yang dia jumpa, surat Imam Lais hantar kepada Malik ada. Jadi sandarkan kat sini, ya, ini apa yang dituliskan oleh Imam Lais kepada Malik. Salamun alaika fa inni ahmadullahu ilaikal ladzi la ilaha illahu. Salam sejahtera kepada engkau, maka sesungguhnya aku memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada Tuhan melainkan dia. Amma ba'du, adapun selepas daripada itu, afanallahu wa iyyaka wa ahsanana akibata fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada kita dan kepada engkau, dan memperelokkan kesudahan kita di dunia dan di akhirat. Qad balagani, sesungguhnya telah sampai kepada aku kitab aka. Surat engkau dah sampai dah dekat aku, kata Lais. Tazkuru fihi min salahil halika, yang engkau sebutnya dalam surat tu tentang kebaikan keadaan kamu,
allazi yusarrini, yang aku suka dengar dia kata fa adamallahu zalika, mudah-mudahan Allah Taala kekalkan nikmat tu kan, wa atama bi'auni ala syukri, dan sempurnakanlah nikmat itu dengan pertolongan daripada Allah Taala dengan melakukan kesyukuran yang banyak, wa ziyadatu min ihsanihi, dan perbanyakkanlah membuat kebaikan. Wa zakarta nazraka fil kutub allati ba'asta biha ilaik an, maka dia kata aku dah baca dah apa pendapat-pendapat engkau yang kau tuliskan dalam kitab, dalam karangan engkau tadi tu, dalam surah engkau, dan aku nak jawab balik apa yang telah engkau bangkitkan. Di sini kan, wa khatamaka alayka bi khatimika, dan engkau telah letakkan tanda surat itu dengan tanda engkau, wa qad atana fajazakallah, sesungguhnya dia telah sampai kepada kami dengan cara yang baik, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kebaikan kepada engkau, amma qadamta minha khaira, daripada amalan engkau yang baik, fa innaha kataba intahaina ilaina anka fa ahbabtu an ubaligha alhaqiqata binazrika fiha. Jadi di sini aku nak terang pula pendapat-pendapat ataupun pandangan-pandangan aku terhadap pendapat engkau. Jadi ni dia panggil cara para ulama berinteraksi lah kan, cara mereka, mereka akan tulis dan jawab antara satu sama lain. Zakarta annahu qad ansyataka ma katabta ilaika fihi min takwimi ma atani anka ila ibtida'i bin nasihati wa rajauta an yakuna laha indi maudion wa innahu lam yamna'uka min zalika fima khala illa ayakuna ra'yuka fina jamilan illa anna lam uzakiraka misla haza. Jadi dia kata di sini, dan aku berbangga dia kata dengan pandangan engkau terhadap kami, dengan pemujaan engkau dan perhatian engkau kepada kami kan. Jadi dia kata dia ucap terima kasihlah di atas penghargaan yang diberikan oleh Imam Malik dengan menghantarkan surat tersebut, dengan meminta pandangan dia dan sebagainya kan. Maka dia kata apa yang kau buat ni adalah baik, dia kata elok semua. Cumanya di sini aku nak cakap kepada engkau, aku ada satu sisi pandangan yang lain. Kata Imam Laih kepada Imam Malik. Wa annahu balagaka anni aftan nas bi asya'i mukhalafah. Dan engkau sungguh telah sampai kepada engkau bahwasanya aku telah memberikan kepada manusia pandangan-pandangan yang berbeza, yang mana ianya berbeza alaihi jama'atun nas indakum, yang mana pandangan-pandangan aku adalah berbeza dengan pandangan-pandangan yang dilakukan di kalangan kamu. Wa inni yahiku alal khawfa ala nafsi li'atimadi min qabli ala maftaituhum bi wa inna nas tabi'a li ahli al-Madinah allati ilaiha kanal hijratu wa biha nuzil al-Quran. Adapun pegangan engkau tentang ahli Madinah yang kau pegang ni, dia kata bukan lagi mereka yang duduk bersama dengan Nabi, yang mereka itu menjadi penyaksi-penyaksi kepada Al-Quran kan? Mereka yang kamu pegang, yang kamu nak jadikan sandaran hukum ni, adalah golongan yang kemudian dah, yang mana mereka ini adalah waris kepada golongan tersebut, bukan lagi sebagai pemerhati Al-Quran. Maka apa yang aku nak nyatakan di sini, yang aku bimbang terhadap diri aku, kerana apa? Kebarangkaliannya pendapat-pendapat aku ini adalah tidak benar, tetapi aku melihatnya daripada satu sudut, yang mana aku memberi fatwa ini kerana aku bimbang apa yang engkau katakan tentang amalan ahli Madinah menjadi ikutan ini adalah memberi satu efek yang besar kepada pensyariatan. Jadi di sini teguran Lais kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi tulisannya ini agak panjang lah, sangat panjang. Jadi insyaAllah lah kita akan sambung perbincangan mengenai surat Lais kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Lais bin Sa'ad ni dipanggil faqih negeri Mesir. Malik bin Anas ni, dia ni adalah faqih negeri Madinah. Jadi Imam Malik di Madinah, Imam Lais di Mesir. Jadi Imam Syafi'i ni bila mana dia pergi ke Mesir, dia berguru dengan Lais bin Sa'ad ni. Jadi pendapat dia lebih banyak condong kepada Lais bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, pendapat Lais bin Sa'ad lebih baik daripada pendapat Malik bin Anas. Di sini lah yang dia berbeza dengan guru dia Imam Malik. InsyaAllah kita akan bincang apa penulisan surat Imam Lais ni kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi sebelum saya tangguh ni, saya bukalah soalan kalau ada nak tanya.
Jadi dalam kitab ni kita akan terangkan yang berkaitan dengan sejarah. Bila kita sebut sejarah ni, perkara ni adalah melipatkan perkara-perkara yang lepas, yang mana dalam penetapan sumber hukum dalam Al-Quran tu di kalangan para ulama ada 10 perkara yang berbeza. Di sinilah yang berlakunya perbezaan-perbezaan pendapat. Ada yang terima al-uruf wal-adah. Maksud dia mengikut kebiasaan manusia. Apa manusia buat maka itu jadi sumber hukum. Bagi pendapat yang lain dia kata tak boleh. Tak ada. Dan dia kata tak terima. Dan ada juga yang menyatakan boleh adanya sadd zara'i. Sadd zara'i. Apa sadd zara'i? Iaitu benda tu asalnya tak haram lagi. Tak haram pada zahir dia. Tetapi kalau dibiarkan dia boleh terlajak masuk kepada yang haram. Maka kerana nak sekat daripada jadinya benda yang haram tu, maka mengharamkan yang halal tadi. Ada ulama terima, ada ulama tak terima. Ini dah yang jadi perbezaan pendapat di kalangan kita yang ada pada hari ini. Bila kita faham dia punya perjalanan yang menjadi perbezaan. Kalau satu orang yang contoh dia hadis sendiri pun, satu orang terima hadis ni sebagai hadis sahih dan satu yang lain tak terima hadis ni sebagai hadis yang sahih. Dia terima hadis yang lain pula. Tentang kedudukan hadis sendiri pun dah menjadi perbezaan pendapat. Ada setengah nak beramal dengan hadis ni, ada sebagian tak nak beramal dengan hadis ni. Jadi ini semua menjadi perbezaan kepada penerimaan pendapat. Kerana apa? Syarat-syarat dalam penerimaan hadis itu dengan garisan panduan yang berbeza. Jadi contoh dia, ada sebagai imam datang mentasahihkan hadis ni, ada imam lain pula yang datang mentanaifkan hadis ni. Satu hadis tetapi ada dua kumpulan. Jadi kita tengok-tengok pula kumpulan yang mendaifkan tu kumpulan yang macam mana, kumpulan yang mensahihkan ni kumpulan yang macam mana. Sebab daripada kalangan para ulama hadis ni dia ada tiga peringkat. Satu dia panggil mukhafifin. Apa mukhafifin? Yang terlalu bermudah-mudah. Yang daif pun dia naik sampai hasan, dia selalu mudah-mudah. Ada kumpulan dia panggil mutasyadidin, yang sangat keras. Oi, sampai hadis sahih pun dia letak sebagai daif. Sebab apa? Dia keras sangat. Dia punya peraturan sangat ketat. Ada ulama mutadilin yang sederhana. Ini kita nak tengok pandangan ni. Orang-orang yang sederhana, yang ambil secara sederhana. Maksudnya dia tak terlalu ringan, dia tak terlalu keras. Ini golongan-golongan ni kena lihat. Sebab di sana ada pelbagai jenis fikrah, pelbagai jenis pendapat, pelbagai jenis pandangan. Ada yang lahir daripada yang mudah-mudah, ada yang lahir daripada yang sangat keras. Tapi kita tak nak duduk atas dua golongan ni. Kita nak ambil yang muktadil, yang sederhana, yang mana dia menilai dengan cara dan pandangan yang benar, berdasarkan kepada keadilan. Itulah. Jadi ini dipanggil sejarah yang kita boleh lihat perbezaan pendapat. Kenapa Malik berbeza dengan Lais, kenapa Lais berbeza dengan Syafi'i, kenapa Syafi'i berbeza dengan Abu Hanifah, kenapa Abu Hanifah berbeza dengan Ahmad. Inilah punca dia, inilah sejarah dia. Jadi bila kita faham daripada punca sejarah tersebut, maka kita akan jelas dengan pandangan-pandangan yang ada pada hari ini. Wallahu'alam. Ada salah? Dan salah kita tanggung dengan tasbih kafarah dan salatullah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma min ladunka ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.